Halo sahabat El Rumi dan Echa Aura, ada kabar terbaru dari El Rumi dan juga Echa Aura. Ya, hari ini dalam postingan terbaru dari El Rumi, El Rumi ucapkan selamat ulang tahun kepada seseorang. Dan lantas hari ini ternyata El Rumi bakal menghibur sahabat semua di acara arisan. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan untuk sahabat semua sekarang juga mensupport channel ini. Ya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dari Echa Aura dan juga El Rumi. Echa Aura saat ini lagi sibuk dan begitu pun dengan El Rumi. Dan nanti malam El Rumi bakal menghibur sahabat semua lewat acara arisan yang ditayangkan di Trans7 jam 8.15 malam. Dan buat sahabat semua silakan nonton ya, yang pastinya bakal seru banget. Sedangkan Echa Aura saat ini memang lagi berada di rumah dengan kesibukan yang luar biasa. Dikarenakan Echa Aura yang belum pulih dan harus istirahat sejenak. Ya, Echa Aura memang jadwalnya padat banget saat ini. Apalagi Echa Aura merupakan public figure dan host yang juga luar biasa. Semangat terus ya buat Echa Aura. Semoga semakin hari semakin luar biasa dan semakin memperjelas hubungannya dengan El Rumi. Ya, kita doakan saja buat mereka berdua yang terbaik. Oke deh sahabat semua, itulah kabar kita hari ini. Dan buat sahabat semua, jangan lupa ya untuk di like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih.